dasarnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sehobi dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rin Fishing. Hari ini mancing lagi, teman-teman. Masih mancing ikan gabus. Spot masih seperti ini, teman-teman. Masih apa? Kanal-kanal favorit ini. Spotnya cuma ada ini. Kalau cari danau nggak akan ada ikannya, teman-teman. Oke. Saya ucapkan untuk kawan-kawan yang baru bergabung atau yang baru nonton video-video saya ucapkan selamat datang dan mohon dukungannya, teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk subscriber Rin Fishing, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebaikannya selama ini. Semoga dibalas oleh Allah SWT kebaikannya, teman-teman. Jadi, karena cuaca sudah semakin panas, kita langsung muncul aja. Semoga berhasil. Oke, kita langsung muncul. Bismillah. Ini sudah saya siapkan semua sarung tangan. Ini saya baru beli box umpan, karena kemarin box yang terlalu besar, berat, teman-teman, untuk apanya, untuk bawanya. Jadi ini untuk khusus untuk soprok aja, teman-teman. Soprok biar ringan, biar enak, biar nggak capek sakit bahunya. Oke, ini peralatannya, memakai spinning Dewa Refrost LTS 1000 dan joran relik Nusantara Kancera Bodas. Untuk PE ini PE Genesis PE1 ya, teman-teman. Dan leader tok ini yang 30 lb. Untuk snap saya memakai dari snap AXZ, karena kemarin itu udah lepas AXZ juga, tapi nggak model ini, teman-teman. Jadi saya coba model ini snapnya, moga aja nggak terbuka sendiri. Oke, untuk soprok masih seperti biasa, teman-teman. Soprok favorit memakai dari produk ini, bintang lur. Oke, untuk ini jarang-jarang saya pakai ini, teman-teman, warna putih. Saya coba pakai warna putih dulu, teman-teman. Jarang-jarang saya pakai warna putih, moga aja nanti bisa membuahkan hasil yang mantap warna putih. Kita lempar santai di sini dulu. Moga aja ada ikan ya yang nyasar. Itu kan ada ikannya, kan? Hah? Ada kecolan. Waduh, mak. Makan lagi, guys. Alhamdulillah, dua kali sambaran. Moga aja ketiganya strike nih. Cek.
Poin pertama pagi ini teman-teman. Alhamdulillah. Oh lepas. Pertama untuk pagi ini. Mantap teman-teman. Memakai sefrog dari Bintang Lur warna putih. Mantap guys. Oke. Kita lanjut. Alhamdulillah. Poin teman-teman. Poin. Kan gabus lagi. Size masih sedang ya teman-teman. Memakai sefrog dari Bintang Lur 3,7 warna putih. Oke guys, kita lanjut ya. Nih, mantap. Semoga ada strike-strike selanjutnya. Oke, lanjut teman-teman. Poin. Alhamdulillah. Poin lagi teman-teman. Masih ses seperti ini teman-teman ya. Mantap nih. Salah dikonsumsi. Oke. Kita lanjut. Masih memakai sofrog dari Bintang Lur teman-teman. Oke, kita lanjut. Semoga ada strike-strike selanjutnya. Oke guys. Oh lama, kecil teman-teman. Terus cepat nariknya. Terus cepat nariknya teman-teman. Allah, kecil. Besar teman-teman. Alhamdulillah. Besar. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Mantap. Besar teman-teman. Pakai pendalam ya, karena tadi pertama kesana pakai sofrok, ikan nggak mau makan. Ini saya pakai umpan dalam, pakai baby slincher zumi telak. Oke guys, mantap, gemuk kan ya. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah.
Oke, teman-teman, jadi sekian dulu mancing saya untuk siang hari ini karena itu cuaca sudah gelap. Kendala karena cuaca gelap, nggak bisa kita teruskan, teman-teman. Jadi sekian dulu mancing saya, strike beberapa ekor tadi, teman-teman, ya, 4 ekor. Oke, semoga bisa menghibur teman-teman yang nonton. Nah, ini strike saya untuk siang hari ini. Ini, teman-teman, ini untuk strike hari ini. Alhamdulillah, satu lumayan, ya, ukurannya. Oke, jadi sekian dulu untuk kawan-kawan yang baru menonton video saya. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk teman-teman yang udah subscribe channel saya, saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, saya lanjut pulang. Salam strike dari Riau. Assalamualaikum, salam satu hobi.